persiapkan dirimu ya, karena episode yang satu ini akan menggetarkan jiwa Miss Queen kalian. Emang mau kemana sih? Hari ini Marcel dan Po Alpa bakal main ke rumahnya Crazy Rich Karawang yang sempat viral karena beli telur ke dalam mall naik mobil, guys. The real Sultan banget gak tuh? Siapa lagi kalau bukan rumahnya Haidar Aziz? Pokoknya dijamin deh kalian gak akan berhenti berdecak kagum nonton episode kali ini. Makanya tetap duduk manis di depan channel Trans 7 ya. Let's go, kita jelajahi rumahnya Haidar Aziz. Panas banget ini. Kita pengen ke rumah anak yang sedang viral di sosial media. Viral? Iya. Tahu gak lu, sosial media tok-tok. Jadi di mana rumahnya? Ini ada di daerah Kerawang, Po. Daerah Kerawang? Rumahnya di mana lu tahu? Di mana? Di sini. Buset, ini rumah apa, Po? Rumah dong. Iya, Po. Kita buka dulu gerbangnya. Yuk. Dulu ya. Ini dia mobil yang viral. Betul. Yang songong banget masuk mall. Betul. Yang beli telur pakai mobil ini. Iya, masuk mall. Songong banget nih mobil. Po, lu tahu siapa namanya? Siapa? Siapa? Haidar. Mana orangnya? Suruh keluar. Lu pengen ketemu si Haidar? Pengen tahu gue orangnya kayak gimana. Kalau lu ketemu dia, lu pengen bilang apa? Gue pengen mencak-mencak. Gue Haidar, lu ketemu. Heh, kenapa? Songong banget lu, beli telur doang masuk mall, pakai mobil. Kelaguan lu, banyak makan jauh lu. Eh, Pak Alpa, Bang Marcel. Abang Haidar. Ditungguin, nyasar ya tadi ya? Iya, Bang. Nyasar ya? Oh. Iya. Ini tadi teman saya katanya mau mencak-mencak. Enggak, saya mau kesini mau mesen pecak. Oh, mesen pecak? Mencak-mencak. Oh, enggak, saya mau nanyain pecak di sini ada enggak? Itu yang beli telur kan? Iya. Pakai mobil dia. Iya, tadi mau diomelin sama dia. Kenapa? Kok gua diomelin? Diomelin, Bang. Saya mau pesen pecak di sini ada enggak? Enggak ada, Pak. Ada enggak? Sebetulnya orang punya. Ini yang punya. Ini yang punya. Lu ngomong dong. Iya, Bang. Iya. Bang, ini beneran mobilnya, Bang? Iya. Kenapa, Po? Mobilnya gasol. Lu tahu, Po, kelebihan mobil ini apa? Apa? Waktu diparkir. Parkir? Turunan. Gak ada balok. Gak ditahan. Gak diganjel. Gak diganjel pakai batu kali. Ini gak ada ganjel, Bang. Enggak. Jadi, kalau ini kena balok nih, ini mobil bisa tinggi. Wah, bisa tinggi? Tinggal dipencet. Oh iya? Iya. Makanya bisa kemana-mana. Ah, so tau. Ntar gue unjukin, Po. Po, mau lihat? Mau lihat? Mau lihat? Mau lihat? Bisa lihat? Boleh. Kasih lihat. Kasih lihat, Bang. Songong banget, masa mobil bisa naik? Ya ada lah. Baru kali ini gue lihat mobil bisa naik derajat. Bukan orang doang. Iya. Eh, Bang, nyalain, Bang. Mobilnya bisa naik sendiri. Terpal bisa kebuka. Bukan terpal itu atap. Ini bagaimana naikinnya nih? Saya begitu. Bagaimana? Dari dalam. Oh, dari dalam. Ya, Bang. Ayo naik. Enggak muat, Cel, cuma berdua. Ya, Po. Sel. Bang Marcel mau nyoba enggak? Bang Marcel mau nyoba enggak? Keren, Sel. Itu gue, Bang. Enggak apa-apa. Ngadi, Sel. Yakin? Udah lu tenang aja sama gua. Tenang ya. Sel, yang ada gua. Sel. Oh, Sel, mentok awas, gaslot. Gaslot, Sel, gaslot. Pelan-pelan. Gaslot. Iya, aman ini, udah. Sel, gaslot pelan-pelan, Sel. Udah, lu tenang aja sama gua. Bro, gara-gara sobat miskin akhirnya gua bawa mobil orang kaya lagi. Ambil orang sukses. Mundur! Pokoknya tangan! Wah, keren! Mobil orang sukses! Wah, keren!
kecelakaan. Enggak, kan, bukan. Ah, bukan. Itu kenapa, Bang? Itu turun, dulu. Hah? Turun, turun. Coba. Bang, bukan gue yang megang ya? Iya, enggak. Aman ya? Turunnya gimana, Bang? Turunnya? Turunnya? Bisa. Wow! Itu pakai handphone. Mobilnya bisa pakai handphone. Handphone, guys. Oh my god. Kita handphone cuman video call. Iya. Cuman WhatsApp. Telepon. Dia bisa nurunin mobil. Mobil. Itu keren, guys. Cuma Haidar doang yang punya. Ini harganya berapa, Bang Haidar? Ini pasang 70 juta. Wow. 70 juta. Mobilnya? Ininya, balonnya. Jadi bisa naik turunnya. Balon 70 juta. 70 juta. Buat balon. Turun naiknya. Maaf, maaf, itu 70 juta balonnya doang. Bener. Mobilnya berapa duit? Mobilnya ya 2 M-an lah. Mobilnya? Mobilnya sih 2 M-an lah. 2 M-an lah. Kalau ngomong enak banget kayak kata makan blao. Ini kok tadi 2 M? 2 M. Kalau yang ini berapa nih? Yang ini 4 M-an. Penting banget nih, 4 M. Kayak kagak ada ngomroli. Ini 4 M. Bang, ini 4 M. Koleksinya cuma ini doang. Ini juga termasuk? Ini juga. Bang, ini rumah cuma garasi doang apa gimana sih? Ini sebenarnya rumah, cuma buat mobil. Apa kalau ngomong? Rumah cuma buat mobil. Rumah cuma buat mobil? Gitu. Ini orang banyak dikarbitin. Jangan gitu dong, orang kaya. Orang kaya. Gua ngerti, paham. Cuma kata dia bilang rumah buat mobil doang. Ya enggak apa-apa. Lah tuh dia tidur di mana, di garasi? Enggak di garasi. Tidur di mana, Bang? Bagasi dalam mobilnya. Oh, dalam mobil. Enggak apa-apa. Di dalam mobil dia tidur. Lu bukan orang kaya, lu orang showroom kali ya? Kalau ini hammer ya? Hammer ini. Hammer. Ini berapa nih? Ini 3 M. Lah kok lebih mahalan yang ono, kan kecil, ini gede. Lah ini iya, ini gede nih. Ini soalnya mobil buat nabrak-nabrakin orang. Tunggu deh. Bisa kalau gua lagi sebel sama orang, kesel, ya udah gua keluarin mobil ini. Oh gitu. Maksudnya keluarin doang, keluarin doang jalan. Ya aman-aman kan, Bang. Jangan sebel lah. Iya, Bang. Sebel nih, Bang. Tadi saya cuma bercanda. Bercanda. Kan buat konten, suruh kreatif juga. Saya kan begini karena produser. Keren. Maaf, maaf. Ini yang sering dipakai mobil putih doang. Sebenarnya kalau buat sehari-hari sih ini, Po. Ada lagi. Ayo kita ke mobil sehari-harinya. Mobil sehari-hari lu, Bang. Servi palingan cuma 400 jutaan. Jangan aneh-aneh lu. Ini modifnya seharga mobilnya, Po. Ini orang belum pernah makan, belum pernah makan kolok baut kali ya. Mobil kan 400. Iya. Modifnya 400, Bang. Ya kurang lebih lah. Lu ditipu orang bengkel kali. Kayaknya nih gue kayak. Soalnya gue mikir-mikir juga gitu. Bener, Bang, lu ditipu orang bengkel. Iya, kayaknya gue ditipu ya, Po ya. Apa jadi modif? Biasa aja. Dalemannya, Po. Dalemnya? Dalemannya? Iya. Diapain? Ya ntar kalau gue jelasin juga percuma, Po. Empoknya gak ngerti. Gak juga sih. Iya. Gak juga. Dia beli telur pakai mobil aja lu gak paham kan? Iya. Gimana daleman mobil? Daleman mobil, gue lebih kagak paham. Iya, yaudah. Ya udah. Sekarang gini aja deh, Bang. Iya. Kita berantemnya 5 menit, Po. Kita berantem.